Setelah kasir Indonya dihasut buat jadi karyawan Alba, ternyata dia tertarik juga. Besoknya langsung lamar kerja dan dapat seragamnya. Tuh udah dipamerin mulu ke babunya. Emang ini bocah dah gak ada duanya. Tapi gak apa-apa dul, yang penting halal. Ini kasir Indo kenapa belanjanya ke Alpa? Ternyata mau lamar jadi kasir katanya. Tuh udah dapet seragamnya. Uang jajan kurang ternyata. Akibat toktik slop tutup bahaya. Dan babunya juga gak guna. Main mulu gak mau kerja. Dasar babu beban keluarga. Karena di video ini si Sundul cemen banget pas diajak keluar, jadi hari ini babu mau latih tes mental si Sundul. Road trip ya, jalan 45 km. Tapi yang pasti si Sumbul gak dibawa ya. Coba pisahan dulu. Abang jangan pergi gitu, Mbul. Ya enak banget ki bocah. Duduk si San ini. Kulu. Si Sumbul udah gede ya teman-teman nih. Bisa dilihat kan? Seperti ini tuh. Ya, bandingkan sama si Sundul nih. Padahal dulu segini ya. Dul, gimana ceritanya kok kayak gini sih, ha? Kau Tuh. Ngapa sih? Enggak dimandiin enggak kok. Ini soalnya takut gara-gara dimandiin ya. Enggak dimandiin enggak, cuma diadusin. Oke? Ya. Kan? Nah, ini si Sundul baru diangkat dikit langsung gini ya. Gimana coba nanti ya? Iya, nggak mau diangkat. Oke, babu mau siap-siap dulu, beres-beres ya, Sundul. Ya Allah tuh. Tapi masih menjadi misteri ya. Cobalah diangkat lagi lah. Iya. Coba. Ya. Coba ya, oke? Nih kan diem anteng. Ayo, kan, tuh lihat keluar tok langsung kayak gini nih, nggak mau dia. Ya, nah jadi Sumbul nggak mau diajak ya, kasihan banget ini, pasti kangen banget sama babu ya Mbul. Nggak ding, babu siapa, karena lu nggak bela harus balik gitu ya. Mau sama abu, Sumbul mau ikut pulang, mau ikut pergi, nah. Mau pergi, sana coba pergi sana. Gak ada yang larang kok. Nah, hush, sana. Cepetan sana. Mentar, sana. Diperintah malah gak mau ya. Iya, sendal. Nih, abu mau pergi. Nolak karpe loh. Mau sama sendal. Nanti tak beliin ya. Oke, sana. Coba, babu mau lihat ya si abu mau kemana. Ini bocah, mending jangan ikut ya. Itu sesatu. Oke, sini aja nih sama si Anu. Tuh kan, keluarga bahagia. Anak lanang si mirip wadon. Sehat-sehat ya di rumah ya, jangan nakal, oke? Jangan bikin babu gangen, oke? Iya apa enggak? Iya, lu elek kepol. Un lagi ngapa, Un? Abu becak, eh? Ada semuanya, Sundul mau dibawa, Yendul. Jadi karena si Sundul ternyata malah anteng banget pas lagi motoran. Padahal durasi motorannya 1,5 jam loh. Tapi tadi pas keluar rumah dikit dia langsung jerit. Jadinya babu mampir Alfa sekalian si Sundul cosplay dah jadi karyawan Indomaret. Bagaimana reaksi orang Alfanya ya lihat si Sundul kayak gini. Tapi sebenarnya takut juga sih mbok si Sundul diusir. Masa iya sih kucing yang berseragam Indomaret masuk ke Alfamaret? Kan gak etis ya babu. Padahal babu juga bawa tuh baju Alfa. Tapi si Sundul tetap pakai baju Indomaret. Soalnya nggak mau pindah haluan dia ternyata. Langkah pertama babu membuat tenang si Sundul dulu nih agar nanti nggak reok pas masuk ke dalam Alfa. Dan kalau mau si Sundul tenang harus dipuk-puk dulu layaknya dede bayi. Dan kalau bisa sampai si Sundul tenang, anteng, pinter, rajin nabung, sergap sholat, membahagiakan orang tua, membahagiakan babu, cari duit yang banyak,
Amin. Setelah mengumpulkan mental, babunya langsung masuk ke dalam Alfa nih. Tuh, lumayan deg-degan ya, soalnya ini bocah ngejreng banget nih pakai baju Indomaret. Dan kalian bisa lihat sendiri tuh matanya si Sundul melolor pas masuk ke dalam Alfa. Soalnya si Sundul jarang banget nih masuk ke tempat asing, beda halnya kalau si Abu mah biasanya santuy kalau kemana-mana. Dan karyawan Alfanya belum sadar nih babu bawa kucing berkostum Indomaret masuk ke dalam, soalnya pada nggak tahu dah ke dalam semua karyawannya. Tapi nanti pas lagi di kasir kelihatan ya si Sundul ya diketawain kabus. Dan sejauh beberapa menit ini si Sundul terlihat santuy juga ya teman-teman, ya biasanya reok-reok mulu ini bocah. Depan dulu, uangmu banyak ya dulu, borong aja se-Alfamart dulu buat isi Indomaret. Dan si Sundul malah kelihatan sedih tuh gara-gara diledekin bunda. Emang bener dah, selain mental tempe, dia juga punya hati yang sensitif dan mudah banget tersungging. Tersinggung ding. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, si Sundul gak pernah-pernahnya kayak gini sama babu. Dan mukanya itu loh sedih banget, ketone lucu banget padahal well. Apakah mungkin si Sundul kangen sama si Abu ya? Dan ini babu udah sampai di kasir nih nunggu karyawan Alfanya pada lihat si Sundul pakai baju Indomaret. Apakah si Sundul mau diketawain atau malah mau diusir ya? Ternyata cuma diliatin bentar dan disenyumin dikit ya. Emang ini karyawan Alfa pada profesional semua, kerjanya bagus. Nah sebelum itu karyawan Indomaretnya mau dikasih Maxpo Super Serum Ajaib untuk semua masalah anabul. Dari masalah nafsu makan, masalah perburuan, masalah pencernaan, dan masalah yang lainnya juga pasti akan beres oleh Maxpo Super Serum Ajaib. Ini bisa dilihat sendiri kan bagaimana gemoy ini bocah. Ya, Dul, coba sekarang tinggal yang lainnya, Abu. Ini si Abu juga kucing kampung ya, mau dikasih Maxpo dulu Super Serum Ajaib. Sini, up. Enak kan? Si Uncrot juga mau ya katanya. Sini, gimana enak bok? Nih, endut banget kan kucing kampung yang satu ini. Dan lalu kalau buat kucing umur segini ya belum lah, mending induknya aja yang dikasih Maxpo Super Serum Ajaibnya agar anak-anaknya nanti gemoy kayak gini nih contohnya nih. Ya ambul sumbul ya, ayo lu. Maxpo Super Serum hanya untuk smart pet lovers, yang mau beli ada di link deskripsi. Nah jadi ini adalah reaksinya si Sundul setelah keluar dari Alfa ya. Bisa dilihat kan kelihatannya udah bombong lega banget. Dan setelah ini babu lanjut perjalanan pulang. Dul, kasir Indomaret kenapa ada di Alfamart sih? Hei, dirimu salah. Nih, ulu-ulu. Dan setelah mampir ke Alfamart, babu pulang nih. Semakin siang malah semakin panas. Kasihan banget si Sundul di motor, takutnya nggak kuat menggeh-menggeh. Dan bener aja dong, sampai rumah dia malah masuk kulkas dan nggak mau keluar nih bocah. Bahkan sampai babu paksa ini bocah untuk keluar juga tetap nggak mau tuh, ngeyel baik di dalam karena seger dingin mungkin. Lagi ngapain Dul? Ayo, itu yuk. Ayo yuk. Nah tuh kan bisa kalian lihat sendiri si Sundul betapa ngeyelnya, maunya di dalam kulkas terus. Ya udah dah babu ikhlasin si Sundul biar di dalam terus. Tapi setelah dipancing pakai mochi dan strawberry, dia langsung mau dong keluar tuh. Dan entah dapat dari ide dari mana ya, malah babu ingin si Sundul pakai baju Alfa tuh, bisa dilihat kan eleknya gimana. Dan si Sundul juga menunjukkan mental tempenya ya, keluar dikit langsung jerit nih. Dan ini kondisi si Sundul setelah pulang latihan mental. Dan kesimpulan hasil dari latihan mental tersebut yaitu adalah percuma, si Sundul tetap punya mental tempe. Dan babu menemukan fakta ternyata si Sundul punya hati yang sensitif. Itu adekmu diapain? Bisa kayak gini loh. Bul, kenapa sih kau manut banget sama Abu? Iya, diapain sih? Ayo ya, mainnya gitu sekarang. Ulu nak lanang gitu, tapi wadon. Abu masih kecil Abu, emut eling. Abu, adekmu lo, tuh jangan disisa tuh kan, berakot kan, sumbul.
Nah, dikasih buntut tuh. Ayo, hajar bun. Ya, kabur cemen. Halo Sumbul, bocah paling welek. Nih pewarisnya si Abu nih, welek ya. Iya, halo abar gitu. Gak mau digendong. Ulu-ulu, Abu, oh sayang banget sama adeknya ya bu. Oke, sekarang lepas baju Indomaretnya dul. Coba lepasnya gimana? Mah. Nih loh, kalungmu loh, kalungnya biru pink loh. Lucu banget. Jadi teman-teman cukup sekian dulu untuk video kali ini ya dul. Yang suka bisa di like, yang nggak suka bisa di dislike. Dadah gitu, dul. Dadah.